Sabtu 18 Juni 2022, pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, Basnas Provinsi Jambi melalui Wakil Gubernur Jambi Bapak Dr. Andes K.H. Abdullah Sani, MPDI, mendistribusikan dana ZIS sebesar Rp50 juta kepada Yayasan Al-Hidayah Talab Bakung Kota Jambi untuk pembangunan sarana dan prasarana madrasah, serta Rp9 juta untuk majelis guru. Basnas berharap dana tersebut dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi para bezaki dan munfik. Tim Liputan melaporkan untuk Basnas Corner.